Tamang-tamang semua yang penggemar Sosoro Ofu TV, saya mau sampaikan Pak Ngoni semua, jangan lupa kalau ingin makan ikan dasar di bos apa pe bos Fatur, bisa saja di rumah, bisa juga di Bastion. Ada ini, ada nomor HP, ada ikan dasar, ikan goropa, ikan gutila, pokoknya semua dasar, sampai dasar laut semua ikan semua, ikan dasar semua. Jadi jangan lupa ini apa bos ini. Oke, jangan lupa. Dan jangan lupa lagi like, comment, share dan subscribe. Jadi kalau mau minat ada nomor HP yang tertera di sebentar tertera di bawah channel Sosoro Ofu TV. Jadi kalau ngoni mau hobi mau bakar, mau goreng, asal jangan bakar rumah, bakar ikan saja, jangan bakar rumah, bahaya nanti madam datang. Jadi ada ikan goropa, ikan gutila, ikan semua ada di situ. Yang termasuk daftar cuma ngafi, karena ngafi dia terlalu halus. Oke, jangan lupa. Hai bos, bos. Oke, mantap. Oke bos. Aduh, ternyata aku rasa berah lagi. Aduh, ini cuma air ini. Tapi bukan air ini. Berah. Aduh, perut sakit sampai. Kita berah lu. Mana dia ni?
apa ini? Aduh. Luas. Aduh. Kita sampai datang ini baru keluar tuh. Ih. Kita datang sih buat. Ih, dari sebelah. Kita pesan dari dalam, Bro. Saja aku tahu. Siapa? Siapa? Wow. Ya ampun, betapa seperti itu. Ya, kita bersiram bunga. Tapi bunga ini ada pada antara orang. Malam siapa? Kita lewat pasar itu, kamu kukitar Sabira. Heh? Suatu kamu kelas kita Sabira. Astaga. Ini ya, apa tarinya swipe terus swipe terus kita belum baca bu. Bentar, iya baru. Itu bu, bagusnya di batu-batu sana. Tadi mau kebong sana. Iya, kebong sana. Setengah, enak main kita pakai air siram bunga ini. Kita tiba-tiba cebo. Pakai lah, tapi bau sampai kisra. Yang lama-lama. Iya. Cepat ya. Ih, kalau laki-laki sih, itu. Itu jadi banci nih. Supi balik sekolah baru, tiga tu laki-laki tu harus menjadi modeling perempuan ini tu, sapu dulu pula, siram bunga, cuci piring, aju aku. Andi, Andi, siapa? Hei, panggil siapa lagi bikin suara baru ni? Baru apa? Baru perempuan, seara pun tiga tu laki-laki tu supaya jadi modeling perempuan busu. Hei, mana pembelajaran? Siapa, Pak? Ini apa? Mana kadara lah, mana cek ini? Itu siapa, Faturi itu dia so antar ini kan kebolong itu. Nanti ambil call box di sana. Faturi yang mana ini, Pak? Itu apa, bebos yang jaga antar-antar ikan kong apa jual itu. Oh, ikan dasar itu? Ah, itu. Ikan dasar laut sampai di dalam dasar sekali. Oh, saya. Call box mana, Pak? Di belakang sana, karena sama dengan antara dulu di rumah ini. Cepat sedikit. Itu karena berjalan kadang karena jangan pi apa ikan karena berjalan sabar harus bagus sih harus pi babi nih mana pula apa bang mana karena rasa kan ya ikan dasar kasih makan tuh ikan ngafi sampai tong mesuat. Aduh, setengah mati sampai tapi tanpa makan 6 kilo bertemu jalan kaki ke darah ini. Bunyi tadi sih di mana dia? Biar orang pakai kebong habis kung sepi bayi mana di boyong? Boyong. Hey. Hey. Hey, ayo kita lu. Di mana? Apa suruh pi ambil ikan dasar pi bos darah kan? Mau jual. Hey. Jauh ke darah aku. Udah itu ke darah. Aduh, kejalan ke arah ini. Jangan lagi ambil dekat tuh. Aduh. Apa ini? Aduh. Sekarang, kita udah tampak dia. Iya, mau ini suruh apa? Ini, tersedia ikan dasar. Hubungi. Oh. Ropa, betila, gaca, dolosi. Assalamualaikum. Bos, apabila kita ambil ikan dasar kah? Oh, di belakang? Iya. Saya. Mas, pegang. Mas, ada anak kerja lo, Tang? Ada. Oh, saya. Oh, ini traktor kan? Ini ikan dulu. Nah, ini. Oke. Tersedia ikan dasar. Duh, berkilo. Ini ikan enak-enak nih. Gropa, butila, gaca, dolosi. Oh, ikan serap semua nih. Kita pegang kesukaan ini.
ini mesti tong kasih kabar di teman-teman semua. Yo. Bagi siapa yang mau beli ikan dasar, datang saja di sini di kompleks perumahan. Di bos apa bos? Bos apa tadi? Bos Fatur Rahman nih. Yo. Bos Fatur nih. Fatur, Fatur. Fatur nih. Enak-enak ini. Di kompleks perumahan di Kelurahan Tubo. Tubo ini. Oh, perumahan. Jadi tong mesti kasih tahu teman-teman supaya dong tahu lagi, supaya kalau dong acara kan acara bakar-bakar, bakar ikan, fufu ikan, bikin jam bakar rumah. Tuh. Kalian lagi bisa toh? Bisa, ih, sedap sekali nih kan begini, karena bikin pepeda. Pepeda. Wih, sedap sekali itu. Kita pikir kan ini. Enak ini, gue rupa ini. Rupa ini. Sudah, tunggu apa, masuk. Sudah, tunggu dia dalam lagi. Kenapa kau masuk? Biar saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ada teman-teman kata kalau ingin makan ikan bakar ada DP apa darat tuh DP nomor HP dia apa di muka darat tuh itu so lihat tadi barang ada berapa dong bos ini ikan sarap-sarap apa ring apa tadi oli gutila ring tolosi sarap-sarap kalau apa apa bos makan undi ke ngafi sampai lebih gatal nggak gatal ngafi tuh ikan ngafi mantap baru terjemur-jemur langsung goreng bakimu lagi. Di situ ikan gagak. Ini tertahu tuh. Ini tertahu. Ini abah baru baku dapat dari itu bos Fatur pun baku kenal terada. Jadi abah mulai beli bahan bisnis di dalam. Yang suruh jual rupiah ikan ini. Oh iya. Ini di apa sih tuh tubuh ini tuh? Saya tubuh. Kudus Turban nih. Saya Turban. Di nomor 19 kalau macam ini tuh datang terang. Baca. Oh. Kemari dulu. Saya. Ini kalau lu berapa hari dong tera store dua ikan tuh? Oh dong lauk? Oh saya kalau tadi dulu? Oh saya, nanti saya kalau ikan dasar boleh utang bayar belakang ikan dasar yang pemilik bos Fatur bisa utang bayar belakang ikan dasar cuma ikan kau boleh utang bayar belakang. Mari. Om Soleh, ikan dasar ikan segar-segar. Boleh apa tuh? Ikan gutila, ikan goropa, banyak. Macam-macam ikan ada banyak. Ikan dasar. Boleh utang. Lalu ikan apa tadi? Pokoknya ikan dasar. Goropa. Goropa itu berapa? Oh ini tonjol per kilo. Per kilo. Yo, dan goropa per kilo berapa? Per kilo dia 1 kilo. Dia kenal 60.000. Boleh utang nanti pada belakang. Karena ntar yang beres salah di kebong sana tuh. Karena dia nih. Karena beres. Ini cerita. Om. Itu 30. Sabar. Siapa om? Dia beres lagi begitu kebong baru tunduk ke sebelah lagi. Karena. Terbalik gitu om. Tunduk jual orang pikang ini om. Baru keluar belum dapat. Aduh. Om. Om ini. Aduh. Om. Om saya. Aduh. Orang pikang. Woy om. Woi, mari. Sampai lari. Mari tunggu ikan. Orang belum balik, baru bikin hal lagi. Ikan dasar boleh utang, bayar belakang. Udah bikin dari kita rada. Rada balik. Ini apa kesemangat ikan ngapis sampai muka sampai pucat ini. Kita pilih di baju awal kita. Tuh. Ikan dasar boleh utang, bayar belakang. Kasih doi ini tuh. Si, belum ambil ikan datuaran ini kan kita pernah baso store tuh. Assalamualaikum. Apa? Saya masuk. Duduk. Musana. Dari mana? Mari, saya ada perlu dengan ini. Oh iya. Dari mana? Saya bos Fatur pe anak buah.
Bos Fatur siapa? Bos Fatur yang punya ikan itu. Ah, bagaimana? Dia suruh kalau batagi do ikan nih sampai ini tar batagi budaya apa tar kasih-kasih itu. Ah, lama do itu anas. Saya suruh kasih ini udi itu di muka ular itu buyung itu rumah jual kong belum kasih lagi belum store lagi. Belum sampai sekarang nih. Saya pe bos dan suruh kalau ambil terus nih. Dusuk-dusuk terus. Anak ini tar bisa harap ini suruh bilang kasih rumah do ikan itu suruh. Nggak ada kadang kasih tau pe bos. Nggak kasih tau pe bos bilang nanti don gua pulang baru abah ambil doi baru antar, eh? Oh saya. Tapi tadi saya ke darat, bos suruh saya balik dulu kalau pulang. Nggak kamu semalam ke abah? Bagaimana bos? Akan dia barat saya nyulang bang. Tidak usah nanti anda abah baku urusan dia. Anjak kali jama, anjak malawan kamu bagaimana dengan kopi ada dalam muka ni? Bagaimana? Bos suruh kalau terus ini bertagi-bertagi, tidak pernah bayar bayar. Entah begitu. Bertagi apa? Jangan begitu. Saya juga tidak marah dari bos lagi. Ini kan abah sebila nanti dulu pulang kemarin abah tanya dulu masuk mana jam malam. Ini tak bisa begitu. Ini kan tong kemarin kan bertagi. Ini terkait jangan ini cuma pakai saja janji-janji terus tu jangan. Mana? Eh, mana dengar sini? Abah bilang pengana, cara tadi kenapa bilang pengana? Nanti sebentar kalau dulu pulang berjual. Baru abah tanya, doi itu dong betul dong pakai kan dong masih tahan baru antar ke darah mana yang terang mengerti kan aja pukul-pukul meja jangan sudah. Meja apa angka sudah bang. Kalau begitu cepat saya tunggu bilang pada orang cepat saya tunggu karena saya ada pemarah antar darah saya tunggu di sini di awal rumah sudah saya tunggu mana tadi nggak cara ada saya tadi mana tadi nggak cara saya ada kan abah sudah bilang pengana nanti kalau don dua pulang. Apa tanya doi itu? Apakah doi itu dong masih simpang kah? Jangan sampai dong simpang ini kan pakai pukul bejakannya bukan ya? Cuman saya ini tahu marah, saya dapat suruh terus. Kok kenapa saya marah? Kok kenapa bejak? Hari panas saya tidak tahu, hujan saya tidak tahu. Saya dapat marah terus nih. Kok kenapa apa? Bukan macam itu, tak boleh. Tak boleh begitu, hei. Kasih dia berapa belum? Terus kasih utang orang yang mau bayar. Sampai suruh orang kasih utang. Sudah nanti tunggu tagi, dong bayar. Tagi apa? Sampai suruh bilang itu ikan itu jual abang ke suruh beri juta-juta itu ambil ikan itu. Untuk kau dijual bukan pikas utang orang terada. Memang di batari dia bilang ikan boleh utang nanti bayar dari belakang. Boleh pikas apa pikas? Orang kan semua apa? Barang utang semua. Nggak itu lebih tagi. Utang itu kenapa? Boleh kasih utang. Harus untuk kasih utang. Tentang tanya apa? Jangan dulu bentang ini kacau. Bukan me, Uni bilang begitu supaya Tuan juga me tahu. Tentang apa? Saya suruh kacau habis orang hutang semua. Hanya pada mana? Kacau habis, orang hutang. Kenapa saya suruh habis? Tinggal bawa box. Ikan habis. Kenapa saya nanti bilang bos? Oh siapa yang bayar? Orang bayar, orang bayar. Dia hutang mau bayar. Tunggu tadi hutang itu dong sama keluar beli. Supaya orang tahu ikan itu biar siapa lagi? Kasih utang orang akan mau terhadap doi itu orang akan ambil. Mana? Dengar cara? Dengar bangun dia bateri yang boleh utang nanti bayar belakang. Orang kesa habis sudah. Itu harus dengar sendiri toh? Iya toh nanti abah cepat bilang bertagi lah suruh dong bertagi lah. Pace bilang bos dan tunggu toh bertagi yang tombak ke darah. Iya sudah. Orang cepat pun kasih utang orang. Lagi cepat saya tidak marah terus nih. Cepat pipi. Tunggu marah. Cepat. Pergi. Utang. 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 Utang.
Sudah, mau dibangun dulu kan. Utang. Kan itu hari ini. Maka ikan suka sebera, buang korset baru. Tapi kita pala belum tua. Utang tuh. Bentar, tanya pala atau mau minta utang. Utang, kalau datang mata kita. Kita tak mau bayar, kita harus pukul begitu tuh. Kita harus bayar. Itu mana masalah, itu masalah bera. Terbang ini masalah. Udah kita terbang, terbayar. Udah yang lain, terbayar. Bayar. Saya sendiri sudah bilang bayar ikan, bilang pala belum tua. Saya bilang begitu. Kau tumpuk ke bawah ni? Saya, kau rela lagi. Bangun pipi.